aku beranjina, aku lagi lari, terus itu. Berarti kalau kamu mau tidur itu pasti ngimpinin kuburan Cina terus. Wah, pasti itu udah kejadian itu udah berapa malam, Dul? Ini lokasi kemarin Dul Kayang dan sinemu mau dibuka mata batinnya, guys, untuk melihat apa sebenarnya sosok yang membuat Dul Kayang kemarin ya. Udah lupain sosok tersebut, mau. Lupain. Wah, mau aja gara-gara kamu nih. Apa yang saya pingsan kamu tuh? Ini mau pingsan. Mau pingsan aja. Tapi sosok ini anak kecil ternyata, Mas Adul. Tapi cuman dia aku sih serem kalau aku mandangnya anak, kalau anak kecil itu memang benar malah lebih serem. Iya. Katanya berani, kenapa lari, Mas Joko? Ini adalah sosok yang dilihat Nemo dan yang sama ini ngikutin tuh. Dan kita lihat 3, 2, 1. Mari kawan, gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi, menarilah kawan hingga akhir nanti. Kamu dulu yang mau soteng dulu. Dul. Ayo. Dul. Woi. Bangun, ini akibat mancing. Kemudian, nah, kayak gitu ya. Bangun ah. Bangun. Ini kebanyakan mancing ya. Udah, ini udah di base camp. Nah, mancing mulu tuh, jadi ngantuk. Aneh, kamu baru kemarin tak bilangin. Jangan begadang. Begadang terus tuh kamu. Muncang mancing, bilangin susah nih. Ke sini. Belum sadar apa ini? Dul, belum, ini masih ngalamin tuh. Dul. Ayo, syuting. Hei. Mas Adul. Hei, ya. Oh, saya. Aku tuh kok itu ya, apa namanya? Sering diimpin kuburan Cina. Hah? Woi. Mosok lu. Kamu ini mungkin inilah. Hei, orang tua kamu barusan. Kamu kesini dulu. Sebentar. Entul sering diimpin kuburan Cina. Oh, kalau malam, tapi kalau pagi, kalau ini kok enggak, Mas Yo? Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana? Kalau aku tidur di rumah gitu loh, Mas. Sering kayak kan sebelum tidur biasanya udah ada sedikit ngimpi-ngimpi gitu loh. Tipis-tipis gitu ya. Nah, tipis-tipis. Terus itu kayak di kuburan Cina, aku lagi lari, terus itu. Berarti kalau kamu mau tidur itu pasti ngimpinnya kuburan Cina terus. Wah, pasti itu udah kejadian itu udah berapa malam, Dul? Sering apa cuma satu kali, dua kali? Enggak sih. Kalau nggak salah 4, kalau nggak 5 kali. Waduh, wah itu sudah sering kalau kayak itu gitu. Itu namanya sering. Itu bisa dibilang wangsit, bisa. Beneran enggak tuh lu kamu tuh. Biasanya mimpi itu tidak jauh dari kenyataan. Contohnya gini, kita memikirkan sesuatu itu akan masuk ke mimpi. Tapi kenapa ini yang betul yang masuk itu adalah? Itu tandanya ada yang ikut. Nah, bisa jadi. Wah, wow. Tuh. Tahu nggak? Coba kita ingat. Apa? Kayang itu loh. Ah, jangan cerita itu. Aku langsung merinding ya, Mas. Tunggu sini. Jangan itu, Mas Yo. Yang kayaknya itu. Udah, Boy, enggak usah takut. Sebentar. Dul. Apakah badan Dul merasakan greges-gregesi kalau tiap malam? Nah, kalau menjelang maghrib kamu badannya mau tidur terus? Nih. Wah, pinter kamu ternyata orang tua. Ini beneran yang kayang. Wah, ngikut nih. Kacau kalau ini nih. Aku serem nih. Mau tidur itu kadang sini nih kayak ada yang niup. Lah, wes sini nih. Kuburan positif yang di kuburan itu tuh. Pasti dari kuburan Cina ini. Ini gimana Pak RT? Sebentar. Sebentar, Dul. Tapi kodam kayak gitu harus dibuang. Jangan. Loh, enggak dikembaliin. Benar dikembaliin. Jangan kenapa? Enggak apa-apa, tambah-tambah. Tambah apa? Ngawur. Wah, ngawur. Tambah kodam. Enggak. Orang kamu aja tambah kodam kelentrak-kelentruk kayak kembali. Kayak Mas Joko kok. Jangan. Gini aja dulu. Kita kembalikan saja di kuburan Cina. Kita mau enggak apa? Mau enggak? Enggak. Ya, kembaliin. Enggak. Oh, iya, dikembaliin aja dul. Nah, tapi aku enggak berani, Dik. Tapi enggak berani. Ya kembaliin Pak RT. Oh, Mas Joko lah. Ngapain enggak berani? Pakai Jumantoro, Mas Jok. Pakai Jumantoro buat tameng. Ya udah, ambil. Sebentar. Ini ada opsi lagi, Mas Jok. Kalau bawa Jumantoro aku ya dikit-dikit
Beranilah. Mas yo. Soalnya gini aku saya sama. Mas yo, aku enggak mau itu dilepasin nah. Aku gimana dilepas? Aku enggak mau kalau gini aja. Iya, diternak aja dulu. Kita lihat aja. Wah, ini mau diternak. Kita lihat aja dulu. Oke guys, jadi kita bawa Jumantor biar aman kan. Nah, gini aja. Kita enggak usah pakai itu bawa itu enggak usah. Terus cuman kau berani Cina. Iya. Biar aku yang handle. Kali ini enggak usah bawa Jumantoro. Woi, kamu jangan apa kita enggak tahu itu isinya kodamnya positif atau negatif. Nah, mau positif mau negatif sekarang aku bisa ya. Ingat itu kayang. Kayang aku bisa satu. Mas ya. Tapi itu aja daripada dibuang mending kita lihat dulu, kita gambar. Maksudnya digambar. Iya, betul. Kalau baik dia biarin itu di tubuh aku lah. Oh, terus kalau jelek? Kalau jelek gua enggak. Nah, oke. Okay. Jadi kita bawa Jumantoro ya. Ya, kita kabar ya. Nah, pokoknya kali ini kalian percaya sama aku bisa handle semuanya. Wow. Nah, masalah kayang-kayang gitu kecil, salto aja aku. Yo, sebentar Mas Jumantoro. Iya, tanpa Mas Jumantoro. Kasihan. Tahu siap Mas Joko. Ya, siap. Jumantoro lagi badan kasihan. Ya udah sana. Kalau enggak bawa Jumantoro aku ragu nih. Kamu takut. Udah. Badan juga. Tapi pasti ya Mas Jok. Iya. Ya udah yuk gas yuk. Mas Joko dan Jumantoro bawalah. Udah enggak usah, enggak usah. Udah ini berani kok. Yo let's go guys. Boy, sen kanan langsung putar balik aja, boy. Udah mau sampai mana tuh? Boy. Kamu takut? Boy, udah abaikan saja omongannya Mas Joko, udah. Enggak, soalnya yang kita kasih aja turunin aja. Ya oke, aku turun enggak apa-apa. Kalian kalau mau lanjut enggak apa-apa. Lanjutan sudah. Kita enggak buat cuma toro lho, Tul. Enggak apa-apa. Tenang lho. Tenang aja nanti aku baik. Mas Joko, ingat kamu tuh dulu pernah hilang di sana. Nah, ya itu kan mentah-mentah kamu itu ketua RT di sana. Jangan lihat Joko yang dulu, yang sekarang. Buktiin dong. Tambah amburadul sekarang. Nanti lihat aja. Enggak, Mas Joko itu kamu punya ini apa sih? Punya bawaan apa? Ya rahasia, Mas Joko. Banyak nanti kalian lihat aja. Boy, tenang dulu. Apaan sih? Sebelum kita naik, sebentar. Kita yakinkan dulu hati kita. Kalau aku kan enggak bawa apa Jumantoro. Mending balik kanan itu loh kalau aku. Berarti kalau kamu enggak yakin. Kalau Mas Joko? Aku yakin. Betul. Aku yakin aja. Nah, tuh. Mas Joko enggak yakin, Mas Joko. Aku juga enggak yakin sih sebenarnya. Kan Mas Joko tadi udah bilang punya mantra-mantra. Berarti boy ini boy. Setuju sama Mas Joko? Enggak apa-apa Mas Joko. 1 2 3 1 2 3 Oke, 3 penasaran sama itu nih Mas Joko. Oh, benar. Udah lanjut aja lah. Ini kita udah di bawah kuburan loh guys. Kita tinggal naik itu. Wah, mau raja. Kita terang tua kan dulu di situ. Itu kan dulu. Ya enggak apa-apa. Sekarang kemarin kan aku ke sana pergi ngulon. Oh ya, enggak apa-apa lah. Kalau Mas Joko mantap enggak apa-apa. Ayo. Nanti iya, kita turun aja Mas Joko. Ya udahlah. Ini juga udah mendung ya guys ya. Ini udah mendung nih. Ini auranya tambah seneng aku. Mas Joko emang enggak penasaran sama itu sosoknya yang dulungan mendung. Kalau aku takut soalnya dia kayang tuh. Terus rupanya beda. Cuman kayang yang mumbul-mumbul aja. Iya. Oke. Ini malah kebetulan kita enggak bawa Jumantoro kebetulan karena Mas Joko memang udah ngendikan nih ngomongnya gitu. Udah kayak gitu. Aku memang sengaja. Tak percaya kan sepenuhnya kepada Mas Joko ya? Iya, oke. Okay, Tul, kali ini kita benar-benar akan melihat apa itu sesuatu yang indah Tul. Okay. Dan apa yang itu? Dibuka mata banyan Tul karena itu Tul. Iya, benar. Kamu aduh. Enggak ada apa-apaan nih. Ya udah guys, nanti kita lanjut di bawah ya. Udah nih, sebentar lagi sampai. Ayo, Boy. Tuh, udah sampai tuh, makam tuh. Kita udah sampai di lokasi yang kemarin dulu kayang-kayang di situ tuh. Ayo, Mas Yok. Di situ. Iya, di tempat di sana. Ayo. Yo, kamu depan. Mas Arul, coba kamu cek deh, Entul deh, ada yang aneh enggak? Iya, Tul, sebelum sampai ke lokasi sana tepatnya di kemarin ya. Kemarin coba tak cek dulu apakah masih ada sosok itu yang bersemayam di tubuh Indul atau enggak. Kaleng breng nih. Gimana Mas Joko, aman kondisi? Aman. Masih berani? Coba. Ngajak. Aku enggak ikut-ikut deh. Tapi serius lho Tul, masih ada itu lho Tul. Kayak getaran energi lho Tul. Beneran? Maksudnya gimana? Dari pundak sebelah sini nih. Masih bergejolak masnya. Beneran Tul.
Dia tuh lagi masuk angin. Udah terus enggak usah di ini. Oh ya udah enggak apa-apa kalau. Oke, enggak apa-apa, silakan, silakan, silakan. Dalam hal ini saya enggak ikut campur, beneran serius. Oh, Mas Joko enggak. Aku enggak tahu loh Mas Joko bawa apa loh. Mas Joko kamu tuh bawa apa sih? Ya, rahasia Mas Jo. Kalau kamu ini orang pemberani banget biasanya takut. Betul, udah kamu urungkan niat kamu juga. Oh, kemarin waktu lebaran dia kasih-kasih apa gitu Mas Jo dia. Ayo. Biasa orang gitu. Ya udah yuk yuk Mas Jo. Wah ini yang tahu jawab Mas Joko amit-amit. Nih. Ini enggak tahu nih. Eh, kamu tuh malah situ. Ayo. Ini Mas Joko mau aja, Dul. Udah kita pulang aja dulu, udah. Enggak mau, aku tuh pengen lihat. Wah. Ini pinit-pinit apa sih? Ya itu sosoknya. Ya udah kamu dibuka. Hah? Loh, jangan. Loh, loh kenapa lu enggak pengen lihat? Gimana sih, Dul? Lu terus gimana? Tiba-tiba nih Mas, tiba-tiba nih. Lagi enggak ada badan nih. Ya udah enggak usah jadi aja lah. Jangan. Loh, terus mau dibuka. Gimana? Hei. Mas Tim. Apa? Enggak ada badan nih. Ya Mas Lim. Tapi bener. Apa lagi Mas Joko? Yo. Apa? Ngontul kayaknya ini enggak kuat. Terus juga terus. Apa? Jadi ini cocok nah. Nah. Gimana? Putih sendiri nih Pak. Berarti mau Nemo yang dibuka? Iya. Ayo. Nah, kok aku sih? Ini Nemo yang dibuka mata batin, guys. Di kuburan loh ini. Mas Joko mantap. Aku pokoknya tak serahin kepada Mas Joko asal-asal. Aku tak serahin ke Mas Joko. Udah nanti tuh sama Mas Adi bakal di-backing kalau kamu kenapa-napa enggak perlu dia. Rambutnya beda, Jok, biasanya. Itu lebih sama. Udah, eh, Mas Adi. Coba kamu sini, kamu bantu buka mata batin aja. Nah, aku lagi. Wah. Enggak apa-apa. Mas Joko. Cuma itu bantu. Terus kalau Nemo udah lihat, terus mau apa? Nah, ini Pegang. Caranya gimana antum bisa lihat yo? Iya, orang kan dulu yang penasaran. Nemo, yang ini kan Nemo kan bisa ini Mas Yo, maksudnya bisa bercerita gitu loh. Nanti Mas Yo bisikin ke Mas Yoyo, terus Mas Yo gambar. Emang itu? Kamu bawa buku? Bentar aku tak beli. Ah kan? Iya nanti kan bisa beli Mas Yo. Yaudah ya. Sebentar. Udah, kita nggak usah lama-lama di sini. Ya udah ayo cepetan sini nih. Cepet. Tempat di sini kamu, nih. Kamu harus ikhlas ya, mau. Nah, nih guys. Ini lokasi kemarin Dul Kayang dan sinimu mau dibuka mata batinnya, guys, untuk melihat apa sebenarnya sosok yang membantu Dul Kayang kemarin ya. Dia mau buka mata batin Mas. Iya, jangan berak, Mas Nim. Ayo Mas Jok. Mas Jok udah minta nyalat. Jangan sampai lihat. Itu baju mayat loh Mas Jok. Weh, ngawur. Jangan. Jangan itu punya orang mati. Iya, belum tentu Mas Jok. Tapi bisa cepet. Cepetan aku backing. Ya, balik kanan. Coba balik kita kanan. Lihat reaksi sinimu ya. Awas Mas Joko. Mas Adu awas. Itu. Woi, pegangin boy. Ya, ring. Mau. Udah lupain sosok tersebut, mau. Lupain. Ngawur aja gara-gara kamu nih. Apa rasa pingsan kamu tuh? Ini mau pingsan. Mau pingsan Mas Joko. Udah tutup aja, tutup. Oh, jangan sembarang buka mata batin kamu tuh. Loh, orang kamu yang nyuruh. Gimana sih? Udah, lupain. Katanya berani kenapa lari Mas Joko? Eh, Mas Yo. Tapi aku kepo ya Mas Yo. Gimana sih? Udah ayo lari. Mau sini mau. Itu orang tua kamu sini. Mas Joko. Ya, gimana sih Mas Joko ini? Hei, katanya kamu yang nganu, kenapa kamu yang lari? Aku cuma olahraga. Kita kan ibaratnya sudah mengetok pintu loh. Kita terusin lah. Udah enggak apa-apa lah nyemplung sekalian. Ah, benar. Apa enggak sih? Benar, Sebenarnya berani apa? Berani. Udah mau kamu jangan ngelamun lah. Ya udah, kita gambar yuk. Udah, kita gambar. Kita cari alat terus dulu. Oke, serta. Nah, jadi ini gini ya. Ini Mas
Mas Nemo lagi bisikin sosok tadi yang dilihat oleh Mas Nemo, dan nanti biar dikabar oleh Mas Yoyo. Tapi itu, tapi aku mau, iya, tapi aku mau gak berdiri sini, kayak takut nih Mas Edo. Udah lanjutin aja. Jangan, aku sebenarnya tadi juga takut nih, gara-gara orang tua nih juga mau ngobati rasa penasaran nih. Enggak usah lah dulu. Jangan. Soalnya serem. Katanya Mas Edo itu kalau udah ngetok pintu terusin masuk. Nah benar. Jangan aku yang takut setelah diceritain Nemo. Tadi aku nggak takut. Udah emang bisa ditangkap. Emang apa sih? Coba aja bentar-bentar ya. Nah. Aku coba gambarin ya. Emang bisikin apa kamu mau? Pokoknya nanti lihat aja boy. Tapi lama-lama aku juga penasaran dulu. Jadi pokoknya pada siang itu apa mas kesurupan. Iya bang. Tapi ini sosoknya sama seperti Indul sih. Dia itu anak kecil ternyata. Oh. Ini berarti bisa dong mas ya dibawa pulang. Hah? Jangan. Jangan. Tadi janjinya gimana? Apapun. Kalau yang baik kita bawa pulang, kalau yang jahat kita. Iya, tapi bisa dipastikan kalau dari kuburan itu pasti tidak baik. Itu belum tentu Mas Adu. Mayoritas kayak udah, gitu. Nah, yang kamu tuduh lah. Udah, daripada nanti bikin apa malapetaka di rumah. Itu kamu malah ngumpet di situ. Ya, Mas Joko kenapa sih? Enggak. Mas Joko tuh berani enggak sih? Ketua RT di sini padahal dia. Katanya kamu ketua RT sini. Heeh. Malah kayak gitu lah. Jangan takut kamu Mas Joko. Enggak aku Mas Yo. Penduduk baru. Iya. Tapi ini kayak di film-film sih kalau menurut aku. Masa kecil kita pasti udah pernah nonton ini nih. Tapi itu emang ada. Bentar ya aku. Tapi mau yang mau digambar itu maksudnya Mas Yo? Heeh. Oh, nah. Kamu lihatnya gimana mau detail? Iya kayak antul kayak. Maksudnya dari atas sampai bawah? Iya. Kelihatan semua. Oh, tadi itu sampai dia mau semaut, guys. Tapi sosok ini anak kecil ternyata Mas Adu. Anak kecil. Oh, tapi cuman dia aku sih serem kalau. Kalau aku pandangnya anak kalau anak kecil itu memang benar malah lebih serem. Iya. Dulu udah ya. Tapi kayaknya di sini enggak ada kuburan anak kecil ya Mas. Oh. Tahu. Mungkin di bawah sana. Telusuri apa? Enggak mau aku aja. Ini semua tuh luas dari sana sampai ujung sana itu semua udah apa? Udah berpenghuni ya, Mas Joko ya? Kamu aja enggak kebagian tempat ya? Wah, aku enggak usah kamu aja. Sosoknya kayak gini nih. Belum boleh disepi lah Mas ya? Belum. Bentar. Kamu tahan dulu ya. Ya, oke. Okay. Bentar, boy. Belum selesai ini. Mau tapi tadi kamu kok apa namanya? Bisa mau pingsan itu rasanya gimana tuh? Energinya kayaknya agak gede, boy. Dia itu anak kecil dan kalau aku pikir karena melihat Endul kali ya yang seumuran jadi dia tuh kayak mau ikut tertarik gitu ya. Iya. Weh, jangan jangan ngomong. Ya nanti aku aja main lah. Dan mungkin mungkin dia minta tolong deh. Karena Endul kan diimpiin di sini terus. Iya enggak? Nah, enggak tahu apa. Ngerti. Kita tahu juga kita tahu. Minta lo tolong dalam hal apa ya? Ya, sekarang coba. Kamu aja pernah diimpiin Jumantoro kan? Lalu ada maksudnya kan? Waduh. Mbah, kalau minta tolong berarti enggak sampai hari ini juga. Berarti akan terus berkelanjutan ngikutin Dul. Ayo, Dul. Gimana, Dul? Mas Joko tuh berisik aja. Dul, kamu sejauh ini enggak dikasih mantra-mantra sama Mas Joko kan? Enggak. Aku tanya Mas Joko punya bawaan apa sekarang? Jangan rahasia-rahasia. Nah, Joko. Iya, sekarang nih. Jujur kamu. Jujur, Mas Joko. Jujur. Ya, itu kan masih rahasia. Oh. Mungkin di konten-konten siapa nanti aku buka. Kamu nih ini memang tapi agak ini ya dia punya ini tapi takut lah ini kita tambah nggak yakin sama Mas Joko tuh kadang itu memang barang-barang seperti itu bikin malu-malu yang tidak kasat mata itu jadi tertarik sama kita betul putih gitu udah kurang lebih gimana wah aku liatin ya guys ya betul oke nih ini menurut aku serem sih cuman aku nggak bisa nggak berdetailnya dan yang lihat langsung kan Nemo tapi paling nggak seperti ini lima okay. Jam dibuka mata batinnya biar gimana Mas Yo biar lebih detail Mas Yo aku juga penasaran ya udah cukup ini gambarnya ini aja iya Mas Yo udah boy kita lihat ya tiga bentar yo ini adalah sosok yang dilihat Nemo dan yang sama ini ngikutin Dul dan kita lihat 3, 2, 1 wah itu kan matanya melotot. Matanya. Jadi ini anak-anak ya. Dia kayaknya dari abad zaman dahulu, cuman enggak dari Indonesia. Jadi ya mungkin ini temanya juga kalian tahu sendirilah kan. Tanpa kita spill ya. Nah, enggak udah usah kita sebut. Itu Mas Joko tuh lari tuh kan. Mas Joko. Sini mah. Mas Joko mau ke sini apa? Di sini selamanya. Nah, boy, aku ceritain lagi, boy, biar singkat ya durasinya. Jadi ini anak kecil. Dia tuh rambutnya dikucir. Ada topinya kayak kopiah. Kopiah zaman dahulu enggak tahu ya. Terus matanya ini ada koin.
koin mas yuk. Koin ada, ini ada uang koin di matanya. Ini koin ini. Ya ini uang koin. Berarti ini koin. Ya, ada taringnya. Ya memang ada taringnya. Ngeri yo. Iya. Kenapa ada koinnya ya? Itu dong. Kayak kenal itu apa mas yuk tapi. Jelasin. Mas, weh, bentar aja kasih tiga ngawur gue aja. Weh. Oke lah, lanjut nanti. Weh. Ayo. Kita menjauh aja. Menjauh emang dasar kamu itu dekat kamu. Ini kan masih anak-anak. Kita panggil apa? Aja. Hah? Panggil. Panggil. Wah, udah mau, udah mau, udah mau. Ayo sini. Mas Joko ngapain ini? Mau maaf, mau maaf. Ayo masuk. Sekarang semua masuk mobil. Ini gabar kita panggil nanti di rumah. Mikir rumah. Ini dikunci lagi. Ayo cepetan. Ayo, ayo. Tapi bagusnya dibakar aja lah. Kita panggil lagi. Iya, 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 iya. Bocil sini. Bocil ngamur. Ngamur, ngamur. Nanti kalau datang gimana? Ya udah deh. Kita pulang aja lah, Gesa. Aku udah takut deh. Atau kita bakar. Cepetan, cepetan, Mas Aduh. Korek, 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 ambil korek dulu. Korek, ambil. Sumpah, gabarnya seru banget loh, Mas. Iya, iya. Tadi kamu mati, apa? Gabarnya juga matanya melotot-melotot kayak Mas Aduh. Itu emang kayak gitu. Sabar. Woi, woi, woi. Sini. Korek, korek. Iku gambarnya gak ada. Gambarnya kemana? Tul. Tari, tari. Wih, waduh, waduh, tul. Gambarnya di bawah tul. Silakan, silakan. Jadi PR buat kita. Itu udah sob ya sama tul. Gimana guys? Wah ini gak bisa dikejar nih. Hei, hei, om. Sama aja. Aku encok, sana, 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 kejar, kejar, kejar. Ayo, Mas Yuk. Kejar, pakai mobil aja, kejar. Kejar apaan? Dia pasti kalau... Cuma dia itu, pasti dia ngumpetin tuh. Gimana Mas Yo? Coba kita pakai motor aja. Kejar dia pakai motor. Dah nanti kita pikirin aja lah. Oke, jadi sekian dulu video dari kita Garuda Wisnu Satya Muda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan terus budaya. Salam. Gimana nih? Aku juga bingung. Coba kita kejar lagi yuk. Kejar. Yuk, tarik lanjut.